Halo semuanya, kembali lagi dengan aku di sini, Alvan di channel Alvan. Dan ya, selamat datang kembali ya di video kali ini. Aku akan memberitahu kepada kalian semua itu gimana caranya kalian membuat, bukan membuat sebenarnya, itu kalian mengambil ya atau punya senjata legendaris seperti di bapak kau SMP S3. Gimana caranya? Langsung saja kita mulai. Let's go. Nah, ini aku udah di HP ku ya, di MCPE ini. Kalian bisa lihat nih, Bapak Kau Pocket Edition ya. Ini karena aku pakai itu resource packnya yang ini, aku barusan cari itu yang mana sih? Nah, ini yang texture pack ku pakai SMP by ini bla 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 ya, oke. Nah, itu kalian bisa lihat di deskripsi, aku udah kasih gratis, Pak. Udah ada ya. Nah, di sini aku memberitahu itu gimana caranya kalian membuat bukan membuat sih, kalian punya senjata legendaris ya di MCPE. Nah, di sini tentu saja kita membutuhkan Eden ya. Eden itu berarti behavior pack ya. Nih, kalian bisa cari itu nama Eden-nya yaitu Minecraft Dungeon Weapons ya. Kalian bisa download, link sudah ada di deskripsi, tinggal klik saja. Terus nggak usah banyak cincong ya. Tapi bentar dulu, aku mau ganti aku mau ganti ini nih. Kita coba ya, kita mau bikin world ya. Terus di sini jangan lupa ya, kalian itu ya kalian masukin resource packnya sama behavior packnya. Jadi aku masukin ini udah ada ya, resource pack dari itunya, dari Eden-nya sama resource pack yang bapakku SMP. Sama masukin Eden-nya yang Minecraft Dungeon Weapons, oke? Okay? Terus ya udah langsung play, gak usah banyak cincong, langsung kita play aja. Oke? Okay? Ini aku buatin yang MCPE sih, ya walaupun ini nggak 100% mirip ya. Dan kekuatan-kekuatannya ya nggak 100% mirip yang di MCPC kayak yang tutorial kemarin. Karena nanti kan pakai Eden man ya, pakai Eden. Sebenarnya ada satu cara lagi, itu kalian nanti bisa mirip seperti yang di MCPC, tapi kalian itu harus punya server. Ya, kalian harus punya server. Ntar kalau kalian setuju, aku bikinin yang satu lagi itu, cara satu lagi. Caranya sih sebenarnya lumayan susah, tapi kalian itu bisa pakai semua plugins yang ada di MCPC ke MCPE, oke? Okay? Kalau kalian setuju, bisa kali 150 like. Bisa kali ya. Yoi dong. Ini tadi aku udah sempat mencoba-coba ya sebelum nge-record ya. Tentu saja kita coba-coba, men. Kalau yang di bawaan tekstur itu kita ke sini ya. Nah, di sini ada Crimson Elite Bow, ada Crossbow, ada di sini ada armor-armornya ya. Ini bukan dari Eden, nah ini dari resource pack-nya. Ini ada ya armor-armor, frost-frost dan kawan-kawan. Kita pakaiin dulu deh biar mirip. Pup. Nah, ini kita pakai. Hehe, udah nice sekarang ya. Mari kita melihat pedangnya. Ini pedang kalau dari bawaannya sini ada ini. Ada ini kalau nggak salah ini namanya Solar Blade. Terus ini ada itu senjata Nevin ini kalau nggak salah ini namanya itu yang kemarin Vampire Halberd. Iya kah? Nggak tahu pokoknya mirip sih sebenarnya. Lupa sih anjir. Oh ya, Floss Rayer. Nah, ini bawaan dari Prospect. Nah, kita mau lihat yang Eden-nya. Itu kalian tinggal ke chat ini, terus kalian tekan function. Function. Nah, di sini ada tulisan MCD. Ya, kalian tinggal ikutin aja dah. Ntar dia otomatis langsung keluar banyak weapon. Let's go ya, kita lihat sama-sama. Langsung kita tekan I. Nah, langsung banyak cok, what the fuck. Oh no. Gila, ada 1, 2, 3. Wah, banyak sih pokoknya. Hampir penuh, ini kita anjir. Ini nama-namanya, aku nggak hafal sih. Ada ini, Eternal Knife, ada Dark Katana. Ada Frostlet. Hello. Fuck. Can you notif? Can you shut the fuck up? Nah, di sini ada Diamond Pickaxe, ada Eternal Knife. Ini ada kekuatannya juga nih. Ada tuh, tulisannya tuh 23 attack damage. Frost Slayer ini yang tadi. Nah, kita coba satu satu ya. Kita coba kita kill kali, sabi kali. Ah, nggak mati. Ah, ini nggak ada kekuatannya ini dong. Mati. Satu hit doang, ngejir kesian bet. Jadi kelinci percobaan, parah sih. Kita coba ya, aku mau ituin dulu. Kita jadiin kelinci percobaan, kita ambil villager. Let's go. Nah, ini udah punya spawn villager.
Let's go, kita letak dulu banyak-banyak. Kita mau ngetes ya kekuatannya dari benang-benang ini, beberapa kekuatannya. Ntar kalian semuanya bisa kalian coba aja sendiri ya. Aku berapa saja sih? Apa nih? Battle staff. Bam. Ah, ini kentang bet. Kita coba yang damage tinggi dah nih. 23 nih. Apakah satu hit? Let's go, bisa kali satu hit. Bam. Satu hit anjir. Ini coba nih. Bam. Satu hit loh, ini apa lagi nih? What the fuck? Wah. Oh, ini mungkin ini kita agak lambat aja jalannya, coba lihat. Nah, ini yang biasa. Ya, jalan kita melambat, men. Ada efeknya, cok. Gila. Ada efeknya loh. What the fuck? What the fuck? Hi. Ngapain di ke bawah sini, men? Ya Allah, bro. Ngapain situ? Anjir. Nih lagi ya. Anjir, gila. Wah. GG. Kita lihat yang ada kekuatan. Itunya dah ada kekuatan ininya. Freezing apaan? Anjir, lambat, bet. Nih. Perbedaannya jauh loh. Apakah yang terjadi dengan ininya? Ya, nggak ada itunya. Nggak ada efek-efeknya, men. Ya, mungkin ya segitu aja sih yang ada senjata. Ah, nih weak. Eh, mana tadi, anjir? Oh, ini. Nah, apa nih? Weaking. Weakening apaan? Kalian tahu apa arti weakening? Yang ini nggak ada efeknya sih. Yang ada efeknya tadi tuh yang ini nih. Tapi sekarang lagi malam lagi. Ntar ya, aku bikin pagi dulu ya. Nah, ini udah pagi. Kita yang paling the best sih menurutku. Yang ada efeknya sih. Apa tadi ya? Oh, ini nih. Ini ada efeknya nih. Nah, ini sih the best menurutku sih. Ya, karena ada efeknya. Iya. What the fuck? Anjir. Wah. Apaan ini anjir? What the hell? Ya pokoknya beberapa ini yang gua tahu sih sebenarnya nama di bapak kau SMP ini namanya apa, tapi ya menurutku sih ini udah lumayan mirip sih dari kekuatan-kekuatannya, dari efek yang dia berikan, dan ya dari fitur-fitur yang dia punya. Oke. Okay. Nice. Nah, mungkin video tentang cara membuat atau cara dapat senjata legendaris di MCBE ya. Sampai segini saja ya. Terima kasih yang kalian sudah menonton dari awal sampai akhir. Ya, yang kalian yang dan terima kasih banyak ya atas semua perhatiannya. Waduh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Ciao.